Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Hari ini admin akan eksperimen menanam dengan perlakuan jakaba dibanding tidak, sahabat ya. Kebetulan ini ada tanaman tomat yang pada daun ada tunasnya. Kita akan coba tanam, apakah nanti tunas ini akan tumbuh berakar ketika kita tanam. Kita akan eksperimen, sahabat ya. Nah, ini banyak tunas-tunasnya pada daun, sahabat. Kita langsung petik aja ini daun tomat yang ada tunasnya, sahabat ya. Ya, sahabat tani, ini daun tomat yang ada tunasnya. Kita akan coba dengan ditanam, sahabat ya. Siapa tahu aja tumbuh, sahabat ya. Daun tomat yang ada tunasnya seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan uji. Yang satu kita kasih jakaba, yang satu tidak, sahabat ya. Nah, ini sahabat, yang ini kita kasih jakaba, yang ini tidak. Oke. Untuk yang pertama, kita yang versi jakaba dulu, sahabat ya. Ini sekaligus kita ingin mencoba meneliti efek jakaba pada tanaman, sahabat ya. Nah, di sini ada jakaba, sahabat. Ini sebetulnya PGPR tapi ditumbuhi jakaba, sahabat. PGPR akar lulangan ya. PGPR akar jampang yang kita kasih air jakaba dan jakabanya tumbuh di sini, sahabat. Oke, sahabat tani. Ini jakabanya kita larutkan ke air 200 ml, sahabat ya. Ya, selanjutnya kita coba siramkan ke sini, sahabat, sebagai ZPT untuk daun tomat yang ada tunasnya ini, sahabat ya. Ini yang perlakuan dengan jakaba, sahabat ya. Nah, selanjutnya kita akan tanam juga di sebelah sini, tapi yang non jakaba, sahabat ya. Ini ada tunas, terus ada buah, sahabat. Ini sangat mengherankan sih sebetulnya. Ada buahnya di sini. Di daun tomat ada tunas, terus tunasnya berbuah, sahabat. Kita akan coba tanam ya, siapa tahu aja nanti tumbuh ini. Ya, sahabat, yang ini kita juga tanam di sini, sahabat ya. Oke, sahabat tani, sebagai perbandingan, kita jangan satu dong ya mencobanya. Kita mencoba dua ya. Jadi yang jakaba dua, yang non jakaba juga dua, sahabat ya. Yang non jakaba, sahabat ya. Nah, kemudian ini yang ada tunas-tunas seperti ini yang jakaba, sahabat ya. Oke, sahabat tani. Admin akan ngambil air dulu karena yang itu belum disiram, sahabat ya, tapi murni air saja ya, tanpa jakaba. Nah, sahabat, ini air jernihnya sudah kita dapatkan tanpa jakaba ya. Biar suceng kita, sahabat. Namanya eksperimen ya kayak gini. Mau bagus mau enggak, mau tumbuh mau enggak ya, bukan urusan, yang penting kita sudah mencoba, sahabat ya. Sahabat tani, kita akan sungkup dengan plastik ini uji coba kita. Ini yang pakai jakaba, sahabat ya.
Oke, sahabat tani, seperti ini eksperimen kita. Ini kita ingat ya, yang sebelah sini ada jakabanya, yang ini non jakaba. Nanti kita lihat apakah daun ini akan tumbuh, karena pada daun di sini, pada daun tomat ini ada tunas baru, sahabat ya. Kita saksikan bersama-sama nanti setelah beberapa hari ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan. Seperti inilah eksperimen terbaru kita dari Maman ADJ Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.